Selamat datang di papan tutorial. Kali ini kita akan membuat video tutorial cara menjernihkan foto atau memperbaiki kualitas foto tanpa aplikasi tambahan. Nah, bagaimana caranya? Kita buka untuk aplikasi Google Chrome yang ada di ponsel yang kita miliki. Kita cari aplikasi Google Chrome yang kita miliki. Nah, setelah kita buka aplikasi Google Chrome yang kita miliki seperti ini, kalian pilih di sini, kalian pilih untuk klik pickwish.com. Kita pilih, setelah itu kita klik pencarian. Nah, jika sudah keluar tampilan seperti ini, kalian pilih yang paling atas, pickwish yang ada di paling atas tersebut. Kita pilih. Nah, jika sudah keluar tampilan seperti ini, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Yaitu kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ada strip 3. Setelah itu di situ ada menu mendaftar. Kalian klik menu mendaftar. Setelah itu kalian masukkan email atau kalian bisa login atau mendaftar menggunakan Facebook juga bisa. Di sini saya akan menggunakan Google saja. Di sini akan saya pilih salah satu email yang saya miliki. Nah, jika sudah kalian pilih untuk emailnya, kalian tinggal menggunakan untuk aplikasinya. Nah, kalian bisa lihat ini kita sudah memiliki akun. Dan bagaimana untuk menggunakannya? Kita bisa lihat di pojok kanan atas itu ada strip 3. Kalian klik strip 3 tersebut, otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini yang paling atas itu ada menu fitur. Nah, di menu fitur itu sangat banyak. Ada hapus latar belakang, perbaikan foto, sempurnakan foto dan hapus latar belakang putih. Nah, di sini saya akan pilih yang sempurnakan foto atau potret salah satunya. Nah, setelah itu kita tinggal pilih atau unduh gambarnya. Nah, di sini kita pilih untuk gambarnya lewat file manager yang kita miliki. Nah, di sini saya tadi itu akan membuat foto thumbnail dan di sana tadi saya sudah ambil fotonya dan untuk kualitasnya memang jelek dan saya akan perbaiki melalui pickwish ini. Nah, ini adalah contohnya, kita tunggu untuk proses. Nah, kalian bisa lihat yang setelah dan sebelum. Yang sebelah kanan itu setelahnya itu lebih cerah warnanya. Yang sebelumnya itu lebih burik. Nah, kalian bisa lihat untuk kualitasnya sendiri akan lebih baik seperti ini. Nah, kalian juga bisa praktekkan sendiri untuk hasilnya. Apakah berhasil atau tidak, kalian bisa lihat ini adalah hasilnya. Dan hasilnya cukup memuaskan, yaitu fotonya lebih bagus dan kualitasnya juga lebih tinggi. Jadi kalian jika memiliki foto dan kalian tidak sesuai untuk mungkin kualitasnya kurang, kalian bisa gunakan aplikasi pickwish ini untuk memperbaiki kualitas foto yang kalian miliki. Nah, kalian klik lama selama 3 detik, otomatis nanti akan terdownload dan tersimpan di